Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sehat. Dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay guys, malam ni adalah malam kisah seram subscriber. Tapi sebelum kita mulakan dengan kisah kita pada malam ni, saya just nak ingatkan kepada anda semua yang kita dah available di Spotify dan juga di Apple Podcast. Anda boleh cari the segment Markas Puaka. Okay, sebelum kita dengar ataupun sebelum kita layan kita punya caller pada malam ni, jom kita layan intro dulu. بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Sadaqallahul Azim. Okay guys, malam ni adalah malam kisah seram, malam ni adalah malam kisah seram subscriber dan kita ada satu pemanggil ataupun satu salah seorang subscriber daripada the segment daripada malam ni dan dia berada dalam talian dengan kita sekarang daripada tadi kalau daripada intro tadi anda dah dengar bunyi krok-krok itu dia tengah buat bising kat sanalah Okay. Dan okey jom kita bercakap dengan dia. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar bro? Okey bro, mantap, baik. Mantap, baik. Okey, mungkin ada yang kenal dengan suara ni dan mungkin ada yang masih belum kenal siapa yang bercakap dalam talian sekarang ni. Jadi mungkin bro boleh introduce sikit diri bro pada semua penonton kita pada malam ni. Silakan. Assalamualaikum. Hai semua, nama saya masih lagi Feral. Masih lagi Feral, belum tukar nama eh? Belum tukar nama. Okey, so macam mana? Apa perkembangan terbaru tentang Feral dekat sana? Macam biasa, busy sentiasa, nak rehat pun susah. Ah, nak rehat pun susah eh? Kenapa pula nak rehat? Sebab ada projek besar bulan 8-9 ni, insyaAllah. Oh, projek macam mana? Projek, as in projek kerja ataupun projek mengubat orang ke apa ni? Kerja. Kerja, okay, alright. So, Feral, malam ni berapa banyak kisah yang Feral nak ketengahkan? InsyaAllah 5 kalau sempat. 5 eh? Okay, jom, tanpa masa kita dengarkan kisah Feral yang pertama. Okay, assalamualaikum semua. Apa tu, nak disclaimer dulu lah. Jadi apa-apa hal pun mungkin akan ada yang rasa macam yeah kan, gitu kan. Tapi yalah, ini pengalaman sendiri kan, bukan pengalaman orang. Dan juga minta apa, sebab ada mungkin ada yang grafik nanti. Jadi benda ni pandai-pandailah. Grafik eh? Kira dia buat detailing tu macam agak grafikal sikit lah. Betul. Cerita okay. Tu mungkin agak grafikal sikit bagi sesetengah orang lah. Okay, alright. Okay, cerita pertama ni berlaku pada umur saya masa tu lebih kurang 2.5 tahun. Okay. Dia berlaku dekat Sempang Renggam, Johor. Alright. Masa tu dekat rumah lah. Okay. Pada waktu ni, ayah saya baru belikan saya busur dengan anak panah tau. Alright. Jadi, memang habislah rumah saya tembak semua. Kucing, ayam,
TV, meja, kipas. Ha, sama saya tembak. Okay. Yang paling teruk adalah saya tembak peha mak saya. Allahuakbar. Pada masa tu, yelah kita kecil-kecil. Memang macam Red Indian tau, melompat-lompat. Berjaya tembak kaki mak kan. Ha. Hmm. Tak pasal-pasal berpino dunia. Ha, sebab kena sepak terus tu. Jadi, dari lepas tu, busur dengan panah tu, mak saya rampas lah. Okay. Jadi, before fast forward, malam tu saya kena marah, disuruh tidur awal. Bapak saya marah saya lah kan, sebab tembak kaki mak saya. Hmm. Jadi, saya tidur awal. Katil pada zaman saya dulu, masa saya kecil-kecil tu, kita katil yang dia punya, apa nama benda tu, pagar katil tu kita boleh naik turun tau. Jadi jadi saya naikkan krek-krek dah kunci, saya terlentang kita buat yang macam kupu-kupu tu lah. Tahu tak macam nak buat kupu-kupu waktu kita baring kan? Okay. Pada masa tu saya tengah main-main macam tu, kebil-kebil dalam kepala saya, saya dengar Feral gitu lah lebih kurang. Apa tu? Itulah. Jadi bila tu saya terdiam. Benda tu. Lepas tu saya pusing-pusing tengok dekat sebelah kanan, sebab katil saya tu dia dekat dengan tingkap. Okay. Jadi tingkap naku pada masa tu. Tingkap dengan dinding saya tu dah digantikan dengan satu lembaga hitam berbulu-bulu, mata-mata merah tu orang tengok saya. Dalam kepala saya, dia masih lagi panggil Farrell. Gitu tau. Jadi jadi pada masa tu mau tak kejung saya. Saya betul saya bangun daripada katil tu, manjat apa pagar tu. Cip, umur kita 2 tahun setengah dalam kepala otak kita main je. Betul? Kita otak kita masa umur 2 tahun setengah dalam macam ikan mas. 5 saat dah lupa dah apa benda yang berlaku. Betul? Jadi lepas tu dekat atas tu dalam kepala saya, saya jadi burung lah. Lari-lari, lompat ke bawah, lari. Tiba-tiba, Farrell. Saya terbenti. Saya tengok balik. Takut tu datang balik. Takut datang balik. Saya lari ke pintu. Pintu, kalau zaman dulu, pintu bukan tombol yang bulat tu tau. Dia pintu yang petak dah tu ada macam muncung gitu. Kita kena tarik ke bawah untuk buka tu kalau zaman dulu lah. Dia macam yang pemegang tu lah. Yang ada pemegang tu. Jadi sekali lagi otak ikan mas saya pada masa tu, saya main-main benda tu. Konon, tak boleh buka. Lepas tu dipanggil lagi Feral. Kali ni kuat sikit kan. Ya gitu kan. Saya tersentak, lepas tu ketakutan tu masuk balik. Saya buka benda tu, Allahu Akbar, saya lari keluar. Saya lari pusing-pusing lari-lari kat luar. Lari kat luar tu dah lupa dah benda ketakutan tadi tu. Nah, jadi bila tu saya dengar lagi nama saya kena panggil, saya tersadar, saya terus lari ke bilik apa tu mak bapak saya lah. Saya buka pintu, nasib baik tak kunci pintu dia orang. Jadi saya lompat atas katil dia orang. Saya tengoklah apa tu mak dengan ayah saya tengah tidur kan. Lepas tu saya pandang ke dinding dekat atas kepala dia orang tu, adalah busur saya dengan anak panah tu. Saya tengok je busur tu. Bila saya tengok je busur tu, dengan tak sebenar-benar busur tu chip dengan anak panah tu dia digantung dekat atas dinding, tapi benda tu dia macam dicampak ke saya, pep jatuh dekat kaki saya. Jadi pada masa tu busur tu terkena dekat kaki mak saya. Mak saya terjaga lah. Mak saya terjaga di tempat saya berdiri tegak itu kan. Feral, kau nak kenapa ni? Tak ada mah. Apa tu, saya ambil benda tu, busur dengar dah panah. Nak Milo mah, nak air Milo. Saya cakap pada masa tu. Jadi lepas tu mak saya buat lah kadang saya Milo. Lepas tu disuruh saya apa tidur balik. Masa saya tu saya dah macam Red Indian lah. Dah macam Red Indian lah, anak panah gitu. Kau dah kenapa? Terkejut saya kan betulnya. Tak ada. Saya masuk pintu macam Red Indian, macam konon kalau nampak benda tu saya nak panah dia. Ha, gitu. Bila saya masuk dalam, alhamdulillah dah tak ada. Dah tu saya tutup pintu, tidur. Dan daripada situlah segala-galanya bermula. Kita masuk ke cerita kedua. Segala-galanya bermula tu kira macam segala-galanya bermula bila kau dah boleh nampak benda-benda halus ni lah?
Ya, yeah, betul. Tapi masa tu umur kau baru 2 tahun setengah eh? Betul. Kecil lagi lah, 2 tahun setengah. Umur 3 tahun lebih kurang. Dia gini, cik. Apa tu senang cerita? 2 tahun setengah, cara aku dibesarkan adalah diletak depan TV dan tengok Sesame Street. Jadi, jadi aku dah boleh baca bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan mukadam pun dah start pada masa tu. Itulah masa aku kecil-kecil. So agak advance juga engkau ni masa kecil ni. Boleh kata gitulah. Okay. So bila masa kecil tu kau ternampak lembaga yang hitam berbulu mata merah ni dan juga dia memanggil nama kau berkali-kali lah. Tapi ya, yeah, betul. Tapi dia sekadar macam tu je lah. I mean sekadar memanggil nama dan jemakan diri dia buat sementara waktu lah. Buat sementara waktu. Okay. Tak tahu entah mana punya, tak tahu lah. Okay, alright. Itu cerita yang pertama. Okay, jom. Kita dengarkan cerita Feral yang kedua. Okay, cerita kedua ni dia pada masa tu umur saya lebih kurang dalam 3 tahun. Okay, dekat depan rumah saya masa tu ada satu ada apa nak panggil apa serumpun bukan serumpun satu banyaklah pokok tebu kat depan tu senang kita. Okay. Okay. Saya masih lagi dengan apa dengan busur dan panah saya lagi tu. Yep. Saya lari kat depan tu saya nampak ada satu kucing tengah duduk bawah tu tau. Kucing tu kucing dia apa nama benda tu? Kucing bunting masa tu. Okay. Saya tembak kucing tu. Bila tembak kucing tu marah. Bila dia marah, umur budak 3 tahun kot, saya ambil apa tu pelepah tebu tu. Saya pukul. Pam ha, padan muka kau, padan muka. Pam 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 kucing tu marah dia pergi kokak yang saya punya apa lengan kiri saya ni. Okay. Apa tu apa kira dia kokak benda tu lepas tu dia duduk balik dia diam duduk balik mulut dia dah berdarah lepas tu saya tengok lah tangan saya ni kenapa ada darah mancut-mancut gitu tu lepas tu saya tutup lubang darah tu bila tutup lubang darah tu darah tu berhenti lepas tu saya buka balik mancut-mancut dia cakap lepas tu saya tutup saya buka saya main gitu je lah saya main gitu lepas tu saya lari masuk dalam rumah. Oh mak betul saya panggil gitu kan. Tengok magic. saya apa alihkan tangan saya dekat lubang tu mancut dah darah. Memang tinggi baik darah mancut. Lepas tu saya tutup saya buka mak saya masa tu dah menjerit dah masa tu. Dia menjerit, dia pergi hikat tangan saya. Apa tu masa tu pula kebetulan ayah saya balik. Bila ayah saya balik dia bawa saya lah pergi ke klinik pada masa tu. Masa naik Vespa tu motor ayah saya masa tu Vespa saya duduk kat depan gitu pada masa tu saya masih lagi main darah tu memang okay. Kena ketuk kepala saya pada masa tu sampai dekat apa tu ni masuk saya dia cepat-cepat apa tu pergi masuk ke bilik doktor dia jahit apa semua memang jahit pada masa tu memang tak ada bius tau apa tu dia kata apa doktor tu kata ini memang dah tak boleh bius sebab apa urat nadi tu putus dah okey ya sebab tu darah tu mancut sebab darah daripada jantung dia terus srum 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 keluar gitu jadi bila dah tu dia dah jahit saya balik bapak saya tanya apa tu siapa yang tu kucing tu masih lagi kat situ jadi ayah saya ambil kucing tu dia bagi kat saya saya peluk je lah kucing tu dekat mulut kucing tu memang berdarah-darah lah kan dia tengah jilat-jilat darah dekat celah-celah gigi tu masih ada lagi apa daging dengan urat saya tu masuk kat situ dia pergi melekat kat gigi dia jadi arwah saya masuk dalam. Bila dah masuk dalam, saya tengok kucing tu. Saya tengok kucing tu, Cip. Kucing tu sengih. Sengih? Okay. Dia kan macam kalau dia nak gaduh kan macam gitu kan. Tapi dia tak bunyi tu. Dia cuma sengih tu je. Okay. Dia tak bunyi, dia cuma sengih tu. Jadi bila dah gitu, saya terkejut, saya lepaskan dia. Bila dah lepas, dia lari-lari kejap. Lepas tu dia pusing, dia tengok saya balik. Masih lagi dia sengih. Lepas dia sengih tu, dia lari, dia hilang. Okay. Tak lama lepas tu,
kecoh satu kawasan tu, setiap kali ada perempuan beranak, kucing tu akan menggila. Dia dia masih lagi bunting, tak keluar-keluar anak dia sampai bertahun-tahun tau. Dan setiap kali beranak, dia bau darah, dia akan datang rumah orang tu, cakap-cakap bilik dia nak masuk, nak minum darah tu. Itu sampailah saya berpindah ke satu kawasan Felda di apa di Mersing. Masih lagi kucing tu menjadi bualan dekat ni. Mungkin kucing tu dia dah betul-betul ketagih darah, wallahualam, ataupun entah ia tak kucing tak tak, saya pun tak tahu. Dia gitulah. Agak pelik juga. Tapi kucing ni warna apa? Hitam. Kucing tak, kucing tu dia warna coklat belang-belang. Oh, no, normal kucing lah, normal oyen biasa lah. Normal biasa. Tapi macam agak pelik juga kan, sebabkan kucing ni ialah dia gigit tangan kau tu satu hal lah kan. Ialah aku juga jahat pergi pukul dia buat apa. Kan? Itu memang orang kata memang meminta lah kan. Tapi part yang dia sengih tu. Ya, dia sengih. Itu tak boleh nak brain sangat. Sampai ke dah tua macam ni pun aku tak boleh nak brain lagi. Macam mana dia sengih saya? Dia gitulah. Tapi pada pendapat kau lah, dia adalah kucing ataupun bukan? Mungkin kucing. Ya, bila kau dah besar mungkin, kan. Oh, kalau dah besar mungkin mungkin sebab kucing dia boleh ditunggangi oleh makhluk-makhluk halus juga. Tak kisahlah kucing ke anjing ke apa benda ke, tak kisahlah. Dia boleh ditunggangi. Ya, jadi mungkin dia ditunggangi kejap ke, wallahualam, saya pun tak tahu. Tapi nak kata dia ditunggangi sekejap pun tak juga, sebab setiap kali ada orang beranak ke dekat kawasan kampung tu, dia akan menggila kat situ. Itu satu masalahnya. Kan? Ataupun mungkin dia ketagih katnya, dia rasa macam sedapnya darah, dia kata. Pelik. Yang ni pelik sikit. Yang ni antara orang kata, bagi aku rasa lah Ini antara first yang aku dengar yang berkenaan dengan kucing yang ketagih darahnya. Kan? So, dia macam agak susah nak compile sikit, tapi boleh sebab ialah benda berkaitan dengan mistik. Jadi dia banyak benda yang kadang-kadang tak masuk akal sebenarnya. Bukan banyak, memang tak masuk akal lah, senang gitu-gitu. Okay. Itu cerita yang kedua Cerita pendek yang kedua. Macam laju kau ni. Okay. Baru 17 minit kan, dah cerita kedua dah. Okay. Oh, laju cerita pendek-pendek. Okay. Okay, jom kita dengarkan kisah yang ketiga. Okay. Cerita yang ketiga, nak perlahan kan? Janganlah perlahan sangat. Okay, cerita yang ketiga ni dia berlaku masa ni umur 5 tahun lebih lah lepas aku pindah ke Mersing. Pada zaman tu ada, kau pernah dengar wayang pacak? Wayang pacak? Oh, tak pernah dengar Wayang kulit pernah, wayang pacak tak pernah. Aku tak tahu wayang pacak ni macam mana sebenarnya. Okey, pada masa tu di zaman itulah, apa tu, di kawasan pendalaman, dia orang Jabatan Penerangan akan datang ke kampung-kampung ke mana-mana tempat pendalaman, dia orang akan pacak kain putih, sebuah kain putih, pacak kat tengah-tengah padang. Dah tu dia pakai projektor, dia mainkan cerita lah. Cerita Indo namanya. Okey. Jadi satu kampung datang ramai-ramai tengok kat padang tu. Dia kata lah. Ingat lagi pada masa tu Jabatan Penerangan memang dia kata nak datang lah kan. Dia datang. Tapi ini berlaku dekat, senang cerita, kampung sebelah. Yang mana masa tu arwah ayah saya cakap dengan saya lah, jom pergi tengok wayang pacak malam-malam. Masa ni dah pukul 9 malam lah lebih kurang. Jadi kami pun naik Vespa dia tu, dung jalan. Jadi bila sampai sana dalam lebih kurang 9:30, dekat-dekat pukul 10 gitu. Pada masa tu yang info yang kami dapat pada masa tu, cerita Pontianak dari Indonesia tau.
Okay. Yang ditayangkan pada malam tu. Alright. Masa kami nak sampai, saya nampaklah. Kenapa semua orang berlari kan? Semua orang berlari, semua orang bawa motor lari, semua menjauhi padang. Jadi ayah saya kata, wah, dia orang ada emergency kot. Lepas tu kita orang pun pergi dekat-dekat. Okey, pada masa tu dalam wayang tu memanglah tengah ada hantu pontianak terbang-terbang kan, mengilai-ngilai. Yang menjadi masalahnya, yang mengilai tu dekat atas kepala kita orang semua keliling ni. Tahu dia dia bukannya mengilai daripada speaker wayang pacak tu. Okey, faham. Dia dekat sekeliling. Jadi saya pun apa hal eh? Kenapa macam kalau zaman sekarang, kenapa macam surround gila kot? Gitulah zaman sekarang punya ayat lah. Zaman dulu kenapa macam bunyi kat keliling? Bila saya tengok atas, ada nampak 2-3 kain grung gitu tau, kain-kain putih nampak. Jadi dalam kepala saya pada masa tu, wah, apa tu, bukan teknologi, benda saya cakap, saya pun tak ingat pada masa tu apa yang saya cakap. Kira benda tu macam benda yang baru tau. Kita panggil sekarang teknologi baru lah. Tengok wayang boleh ada macam dia terbang-terbangkan kain, mengonon gitu kan. Yang jadi masalahnya, orang makin ramai menjauhi padang tu. Okay. Bila ramai orang menjauhi padang, tahu tak apa yang berada tengah, siapa yang tengah tengok wayang tu? Dekat tanah tu ada berdozen-dozen lah, senang kita. Lebih lah daripada 12, tak tahu ada berapa entah. Semua yang rambut panjang, pakaian putih tengah tengok apa tu, sambil dia orang ketawa. Oh, dia tengah tengok geng dia berlakon. Cerita ni memang seriously macam kelakar kan, tapi benda ni yang berlaku kan. Jadi macam apa hal eh? Lepas tu pada masa tu adalah seko, kira macam dia baru mendarat cing. Lepas tu dia nampak saya, dia panggil. Saya rasa macam apa eh, macam best je. Jadi saya pun berlari turun daripada tu. Roh ayah saya menjerit lah, "Oi!" Dia kejar saya. Saya nak lari ke si checkpoint tu. Sebab checkpoint tu panggil-panggil lah, lambai-lambai. Tak sempat saya nak sampai sana, dia roh ayah saya tangkap saya. Dan tu kemudian dia pergi ke apa? Pergi ke motor. Ya, nak tengok tu. Tengok benda dah tak ada dah. Dah tak ada orang yang balik. Kira lepas tu kita orang balik lah. Dan kemudian heboh 2-3 kampung. Apa tu, pontianak tengok hantu. Apa cerita pontianak? Pontianak masa tu. Pontianak tengok pontianak. Tapi maknanya tak, masa tu pun umur kau baru 5 kan. Jadi jadi mungkin nak kata takut, mungkin tak takut sangat lah kot. Sebab yalah, bukannya tahu apa-apa pun. Dia gini tau, umur-umur macam tu dia curious. Dia curious. Dia macam, apa kan nak tahu tau. Dia tak ada takut. Yang takut bila kita dah tua je, kita dah besar kan. Kita dah mula, okay, benda ni hantu, benda ni menyeramkan, benda ni membahayakan. Zaman kita kecil-kecil, tengah-tengah jalan pun kita main, tengok lori tu datang kat kita pun, dia gitulah. Sebab kita curious. Kita tak takut dengan hantu pada masa tu. Tapi bagi aku cerita ni, dia seram tu seram, tapi dia bila aku fikir-fikirkan balik, dia macam kelakar pun ada juga. Sebabkan serius macam kelakar. Sebabkan diorang ramai-ramai tengok, lepas tu diorang gelak-gelak sekali kan. Tengok kawan, mungkin dalam kepala dia, kenapalah manusia betul berlakon cerita macam ni, dah lah tak kena kan? Mungkin lah kan, mungkin kita pun tak tahu. Kata mungkin kau ni salah berlakon ni kan, bukan macam ni. Tu lah macam tu. Mungkin Okay, ini cerita yang ketiga. Okay, cerita yang ketiga ni bagi aku suka cerita yang ketiga. Dia macam agak seram, dan dia ada macam ada selitan komedi. Seram sikit. Komedi seram komedi. Okay, alright, jom kita dengarkan cerita yang keempat. Okey, cerita yang keempat ni, benda ni berlaku masa saya darjah 3 lebih kurang. Okey. Bila dalam darjah 3 ni, saya memang senang cerita, saya memang tak masuk kelas lah. Disebabkan
saya boring dengan apa benda yang cikgu ajar kat depan. Jadi cikgu-cikgu kena macam mana? Subjek apa masa kau jangan kau boring sangat ni? Semua. Oh loh, dah jam 3 kau dah jam 3 kau dah benci semua subjek eh, boleh tahan ni So, dia sebab apa? Sebab rasa boringnya. Sebab apa tu benda tu sebenarnya terginilah je. Sebenarnya tergini. Yelah, apa tu alang-alang kita dah bercerita tentang pengalaman kan. Jadi dia gini. Sejak aku daripada 3 tahun sampai membawa kepada sekolah rendah, kalau aku baca surat khabar atau baca buku, cip aku baca buku tu, aku terbalikkan. Terbalikkan maknanya kau pusing biar terbalik buku tu? Ya. Yeah. Okey, kenapa? Dan kemudian aku baca daripada bawah sampai ke atas. Macam mana kau baca perkataan terbalik? Ah, itulah dia. Sebab apa tu, gini, aku adalah seorang yang apa orang panggil topographical person. Okay, dia boleh ingat gambar, sesuatu gambar tau. Jadi tulisan tu macam SAYA tu adalah satu gambar. Gambar contoh macam gambar orang, kalau kau terbalikkan pun kau tahu itu orang tu. Betul? Jadi sama macam tulisan tu bagi aku adalah dia gambar saya. Kalau terbalikkan pun tu tak saya. Disengitkan pun tu tak saya. Dia gitulah. Faham. Okey. Okey. Jadi disebabkan itulah kemungkinan besar aku sangat boring dengan apa mata pelajaran, sebab bila aku balikkan buku tu aku kena marah. Dah tentu aku kena marah. Kalau aku jadi cikgu kau aku marah. Tapi nak banyak mana kan. Okay, tapi apa tu yang aku benar saya baik, disebabkan kalau exam apa semua memang selanjutnya aku nombor satu lah. Memang aku selamat di situ. Jadi sebab tu cikgu pun lantak kau lah, kau nak buat apa, janji exam kau lepas. Okay, jadi kegemaran aku adalah lepak dalam perpustakaan. Bila lepak dalam sana kan banyak sangat buku kita boleh baca. Jadi, time sekolah sampai kadang-kadang sampai time budak dah balik pun aku ada dalam perpustakaan tu lagi tau. Jadi satu hari ada seorang cikgu ni tegur. Masa ni aku tutup lupa nak cakap. Disebabkan oleh aku suka sangat pergi lepak dalam perpustakaan tu, maka kunci perpustakaan tu sekolah benarkan aku pegang dan kemudian pulangkan dekat pagat tau. Okay. Jadi ada privilege lah kan untuk aku pada masa tu. Okay. Pada masa tu aku dah kunci perpustakaan tu. Lepas tu ada seorang cikgu tegur. Feral, tak balik lagi ke? Lepas tu aku tengok. Cikgu, tapi aku tak pernah nampak cikgu ni. Mungkin cikgu baru kot dalam kepala aku kan. Cikgu, apa tu saya lepak-lepak dalam ni tadi gini bla 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 baca buku. Awak suka main muzik tak? Dia tanya kan. Suka cikgu. Kenapa? Mari. Apa tu dia buka dekat sebelah library tu ada bilik muzik sekolah. Okey. Dekat dalam tu memang ada banyak sangat muzik. Dan dia dah buka pintu tu, dia benarkan aku masuk. Dia benarkan masuk. Lepas tu dia tutup pintu tu, dia masuk sekali. Dan kemudian dia pergi masuk ada satu bilik. Memang dekat kawasan bilik tu ada bilik khas untuk cikgu-cikgu. Benda tak ada orang buat dalam tu, tak tahu kan. Okay. Dan tu dalam pada tu memang aku main lah semain-main-mainnya. Ini berlaku lama ni. Rasanya sampai dekat-dekat aku dah jam 4 kot, tak silap. Ya, aku bersama dengan cikgu tu. Jadi tiap-tiap petang lepas aku keluar daripada perpustakaan, mesti cikgu tu akan benarkan aku masuk bilik muzik. Habis lah keyboard, drum, gitar, semua aku kitai dalam tu. Memang best lah hidup aku pada masa tu. Jadi lepas daripada tu, ada satu petang ni jalan. Lepas tu aku nampak apa tu cikgu tu, cikgu perempuan tu kan. Fakrul, daripada mana? Tak, saya nak pergi pusat kan. Kenapa cikgu? Cikgu nak buka pintu, nak masuk bilik muzik ke? Jomlah. Jadi kemudian bila tu, sambil-sambil tu aku borak-borak lah dengan dia. Borak-borak. Dan pada tu aku melalui, nak pergi ke bilik muzik tu, aku kena melalui satu bilik guru tu.
Jadi aku tengok-tengok dalam bilik guru tu, ada seorang cikgu, cikgu lelaki. Memang kenal lah cikgu tu kan, dia guru kelas aku. Jadi bila tu dia tengok aku semacam je pada masa tu. Allah, dah kenapa cikgu ni tengok aku semacam ni, dah lantak lah. Lepas tu pergi ke ni, pergi ke bilik tu, cikgu tu bukakan pintu. Dan kemudian aku masuk, dan cikgu tu kunci bilik, dia pergi masuk. Aku pun mainlah muzik, apa, alat-alat muzik dalam tu. Okay. Tak lama lepas tu, masa tu aku pakai headphone. Okay. Aku pakai headphone, aku kira macam aku kena jadi DJ. Okay. Lepas tu aku sadar ada orang-orang apa, orang rentap aku punya headphone, strong rentap. Uduh. Tengok-tengok. Oh, cikgu lelaki tu tadi. Dengan muka bengis dia kan. Kau buat apa dalam ni, Feral? Dia kata. Saya dengan cikgu tu. Kita panggil lah nama cikgu tu. Kita panggil siapa? Biasa. Kita panggil Suraya lah. Okay. Saya dengan cikgu Suraya tu. Apa tu ni? Dia benarkan saya masuk dalam ni, cikgu? Gini. Suraya mana kau ni? Dia kata. Dah, cikgu Suraya lah. Dah, ikut aku. Jadi, saya pun dengan rasa tak puas hati. Saya ikut dia lah. Saya ikut dia. Okay. POV dia daripada... kita panggil siapa kan nama cikgu, kita panggil Kamal lah. POV daripada cikgu Kamal. Pada masa yang saya tengah tengok dia dekat dalam bilik dajah, dekat dalam office tu, pejabat bilik guru tu, dia nampak saya berjalan, tapi saya bercakap sorang-sorang. Oh, ini daripada sudut pandangan cikgu Kamal ni lah. Ya. Okay. Jadi dia pelik lah ni, apa hal budak ni kan. Lepas tu dia senyap-senyap mengikuti saya. Dia tengok je. Bila saya dah sampai dekat tu, dia nampak pintu tu buka sendiri. Dan saya masuk ke dalam dan pintu tu tutup. Jadi dia rasa, biar betul. Dia cepat-cepat ambil kunci bilik muzik tu. dia cepat-cepat ambilnya. Dia cuba buka pintu bilik muzik tu. Bila buka pintu, terkunci. Jadi dia buka, dia buka ke dalam, dia buka jadi pintu tu, dia masuk dalam, dia nampak saya tengah main apa tu, alat muzik tu, itu yang dia rentap headphone saya tu. Dan sekolah tu memang tak ada nama cikgu Suraya. Oh, cikgu Suraya tu memang tak wujud kat situ. Memang tak wujud. Tapi cikgu tu tak menyeramkan. Cikgu tu biasa-biasa je, macam orang biasa, relax-relax, cool-cool. Tapi tak tahulah siapa kan. Tuhallahu'alam. Tapi lepas pada kejadian tu, ada lagi tak macam cikgu Suraya tu muncul lagi, ataupun itu adalah kali terakhir yang dia muncul kat situ? Itu kali terakhir. Right. Apa tu, mungkin sebab dah kantol ke apa kan, dengan cikgu Kamal ke apa kan. Tuhallahu'alam lah. Itu. Itu kali terakhir. Aku masih lagi tetap pegang kunci perpustakaan tu sampai dah jam 6, sampai keluar sekolah, baru dah tak dah yalah dah keluar sekolah nak pegang kunci buat apa kan. Betul. Itulah dia cerita yang keempat ni menarik. Cerita yang keempat ni menarik sebabkan yalah, benda tu tidak menyeramkan, tapi dia more pada misteri jugalah. Apa yang cikgu Suraya ni nak dengan kau sebenarnya, dan kenapa engkau? Mungkin dia tengok aku agaknya apa tu, asyik aku je dalam sekolah waktu last balik. Mungkin benda tu, ni budak ni syok juga ni kalau sakat ke apa ke. Tapi cikgu Suraya ni memang cantik lah cikgunya. Cantik, cikgunya cantik. Yes. Cantik pada pandangan budak umur berapa tahun tu lah. Tiba-tiba bila kita tembak Cikgu Suraya dulu zaman-zaman viral, Cikgu Suraya cantik orangnya kan. Bukan Cikgu Suraya. Itu cerita lain. Itu cerita lain. Okey. Tapi yalah, macam kayak kalau aku jadi Cikgu Kamal sekalipun, agak cuak juga sebabkan ialah aku sendiri nampak yang pintu tu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Ya. Kan? Mungkin bila dah bersama. Macam mana? Mungkin. Mungkin kalau kata macam kalau akulah dekat tempat Cikgu Kamal pada masa tu, mungkin aku macam, budak ni ada kuasa pelik-pelik ke kan? Ada super power budak ni. Kan? Nak masuk pintu-pintu buka sendiri, pintu tutup sendiri. Itulah. Mungkin lah. Kan? Okay. Jom.
kita dengarkan kisah Farel, Farel yang ke yang ke berapa? Yang kelima. Jom kita dengarkan. Yang kelima. Yang ni kita fast forward hidup saya sampai ke tingkatan 2. Okay. Masa ni kita ada ada apa nama benda tu? Ada macam perkhemahan. Tingkatan 2 dengan tingkatan 4. Okay. Okay. Perkhemahan tu kita apa yang saya boleh kata dia kat Pahang. Ah tu je. Masuk hutan, memang hutan gila, memang memang hutan. Pokok sebesar-besar tidak. Jadi pada masa tu kami jap bunyi siapa pemelcon, ya Allah. Awal awal sangat dia orang celebrate. Kan? Tahu tahu. Sorry 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 semua. Okay. Okay. Okay, alhamdulillah dah berhenti. Pada masa tu kami ditemani oleh dua orang apa tu, dua orang orang kita panggil orang 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 asli lah. Kami dipanggil orang dipanggil pula. Kami ditemani oleh orang asli, satu lelaki satu perempuan. Okay. Okay. Pada hari pertama tu, kita orang dah masuk hutan tu, entah kat mana pun tak tahu kan, memang kawasan tu memang hutan, hutan besar, sebesar-besar hutan. Jalan, memang kena jalan kaki kan, hiking. Tapi seronok ah, seronok. Jadi bila bila satu malam, apa satu malam lah, bila malam tu dia kumpul kita orang ramai-ramai tau, yang lelaki tu. Dia kata, malam ni korang jangan keluar selagi aku tak arahkan korang keluar dari kemah. Ni orang asli ni cakap? Ya. Yeah. Okay. Dia kata, ada orang datang melawat, dia kata. Ni apa hal pula? Dia bawa nak datang melawat dekat tengah-tengah hutan rimba macam ni kan? Kita orang bising-bising itu lah kan? Betul. Jadi, bila sampai dekat malam je, dia arahkan kita orang masuk dalam kemah. Kita dah masuk dalam kemah, dah diam-diam dalam kemah. Dah tu, dia pergi berdiri kat tengah-tengah, ada satu tengah-tengah macam denai gitu, di tengah-tengah tu. Benda dah, dia cakap-cakap dalam bahasa dia, tak tahu kan. Lepas tu dengar bunyi pokok mana patah, aku terak, gung, 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 gung. Memang bising gila lah pada masa tu. Lepas tu, kami nampak, ni kita orang semua nampak ni tau, kita orang semua nampak ada dua makhluk macam King Kong berjalan merapati si orang asli itu, yang lelaki itu. Dan yang lain dekat atas pokok. Banyak gila babi. Kita orang tengok, ya apa hal banyak sangat ni. Memang besar, sebesar-besarnya. Dia bercakap-cakap-cakap-cakap dengan benda tu. Dan kemudian nampaklah benda tu macam bercakap balik dengan dia. Lepas tu ngangguk-ngangguk-ngangguk-ngangguk. Dan kemudian dia orang pun belah. Dia orang belah. Jadi bila dah belah, dah aman, dia apa tu, yang si orang asli ni pun cakap lah, okay dah, kalau kau nak buat aktiviti, silakan buat aktiviti. Mereka benarkan kita bermalam di sini, dia kata. Oh, dia cakap benda tu benarkan? Ya. Yeah. Okay. Jadi, kita orang pun tak kisahlah. Apa tu, bolehlah kan, kita orang buat aktiviti balik. Dan aku pun tengah tengok, apa, Maggi aku dah lembek. Lama kot. Lama pada masa tu dia, perbincangan dia orang tu. Tapi memang dah lembek lah Maggi tu kan. Tak kisahlah, makan je ramai-ramai. Jadi esoknya dia ajak, dia ajak pergi apa tu, hiking. Dia ajak pergi hiking. Kita orang jalan ikut belakang dia. Kita orang belajar tentang dua, tentang tempat dia kan. Dia masa tu dia hulu-hulukan kat kita orang rokok daun. Dia kata, isap-isap buat apa, buat halau nyamuk, dia kata kan. Kita orang ambil benda tu, nyalain-nyalain, jeling-jeling kat cikgu lah. Cikgu buat tak tahu lah kan. Yelah, dah apa tu orang asli tu cakapnya tu kan, kita ikut je lah kan. Jadi sampailah kat satu bukit. Bukit tu lebih kurang 80 apa nama dia, 80 darjah menegak. Okay. Nak naik memang susah gila babi lah. Kita orang
memang bila dah sampai tengah kita orang tergelincir bawah balik. Tapi dia dah lah dia pakai selipar Jepun. Sambil isap rokok, berjalan tu relax je naik atas macam jalan dekat apa, dekat jalan raya Gata gitu. Member ha, sudah itu. Member sudah berapa lama training kan? Itu masalahnya kan. Jadi kita orang busuk-busuk naik atas, sampailah kita orang kat satu kawasan takungan air tau. Kawasan tadahan air. Memang luas gila. di muara muara pula, di mulut tadahan air tu ada satu batu hampa yang sangat besar tau. Dia batu sekeping gitu. Sangat besar. Air lalu bawah batu tu. Dia cipta satu air terjun ke bawah kan. Okay. Dekat batu tu ada lekuk-lekuk, macam lekuk-lekuk lesung tu. Dan dalam tu ada air lah. Jadi kita orang jadikan benda tu macam jacuzzi lah kan. Kita lepak-lepak dalam tu. Lepas tu nampak lah si orang asli ni datang. Orang asli ni datang, dia bawa apa nama, dia bawa pancing. Okay. Hanya joran dengan mata kail je tau. Tak ada benda lain. Okay. Lepas tu dia halau kita orang. Dah keluar. Aku nak mancing. Kita orang pandang sama sendiri. Dah gila apa nak mancing dekat tempat ni. Lepas tu dah lah benda ni. Ikan pun tak ada. Memang tak ada ikan macam lesung gitu. Macam tadahan air. Air tadah gitu je kan. Kecil je tempatnya. Tapi tak apalah, kita orang hormat, kita orang keluar. Kita orang lepak sebelah dia. Dia hulu-hulu okok lagi. Dia tanya, korang nak berapa ekor ikan? Lima. Okay. Dia letak dia campak apa nama benda tu, mata kail dia dalam. Dia keluarkan seekor ikan. Sampai lima ekor ikan dia keluarkan. Jadi masalahnya, mana ada ikan kat situ. Dah tentu kita orang duduk kat dalam tu, macam kita orang duduk dalam besin. Nah, senang cerita gitu. Dia pergi campak joran tu, dia keluar ikan daripada dalam apa? Dalam besin. Mikir macam besin tu. Dalam besin tu lah dia keluarkan ikan. Daripada mana datang ikan tu eh? Tapi kita orang makan je lah ikan tu. Tak kisahlah. Betul, dia dah bakarkan apa semua, jadi kita orang makan. Okay. Lepas daripada tu, dah malam. Dan kemudian kita orang kembali esoknya. Kita orang melalui satu air terjun, yang air terjun ni lebih kurang 100 meter tingginya tau. Oh, tinggi. Tinggi. Jadi bila tu dia tengok kita orang, siapa-siapa yang boleh tarik aku ke tepi, aku akan ajar segala ilmu yang aku ada kat korang. Tarik ke tepi? Oh. Ya, okay. Kita orang tarik ke tepi. Macam mana tu? tunggu kejap. Lepas tu dia lompat. Prum! Dia lompat dalam air. Lepas tu, sungai tu besar tau. Kau bayangkan air daripada air terjun 100 meter tu. Laju tak laju? Deras airnya kot. Memang deras. Dan dia pernah cakap, kalau waktu hujan, 100 meter tu, air terjun tu hilang. Berarti air tu akan tinggi parat tu. Jadi memang laju gila air kat situ. Jadi kita orang apa lagi, kita orang ramai-ramai terjun ke dalam air dengan apa tu, lawan deras air tu, berpaut kat dia. Dia tak bergerak, cip. Tegak macam tu. Dia tegak macam tu dalam air, cip. kita orang raba-raba kaki dia ke apa ke. Memang dia tak bijak apa-apa, cip. Sebab sungai tu dalam gila babi. Jadi memang kita orang tak boleh nak tarik dia. Lepas tu dia kata, orang tak dapat lah ilmu aku, dia kata. Memang macam-macam lah. Apa tu, dah baca doa apa semua, segala-gala doa kita orang baca, memang tak boleh tarik dia orang ke tepi. Mungkin wallahualam kan. Tapi bila dah lepas tu, dah lah, korang tak guna, dia kata. Cis, korang ajar. Lepas tu kemudian kita orang pergi satu tempat. Dekat tempat ni dia macam latar, dan kita orang apa tu, mandi kat situ. Bila mandi kat situ, jauh kita orang dengan, ada dah lebih kurang dalam 50 meter itu lebih kurang. Antara kami dengan tebing. Orang asli ni dia berdiri kat tebing, dia borak-borak dengan cikgu kita orang. Kita orang pada masa tu, kita orang ambil gambar. Kecek, ambil gambar kan. Kamera apa, Kodak mana masa tu kan. Lepas tu dia nampak
kita orang ambil gambar. Dia jerit daripada tepi. Jangan ambil gambar. Hukum karma tidak membenarkan kalian ambil gambar. Okey. Lepas tu kita orang buat bodoh je lah. Kita orang bodoh, kita orang kecek. Lepas tu, aku dah cakap apa tadi? Dia kata kan. Dalam masa satu saat je, cik. Dia berdiri kat sebelah kita orang. Tak boleh brain. Kita orang tak boleh brain daripada masa tu. Jadi, hello? Ya, dengar. Sila. Jadi, dia tak tahu macam mana dia melangkah 50 meter dalam satu saat. Dia gitu. Jadi lepas tu kita orang memang seram lah. Dia rampas kita orang punya kamera tu. Lepas tu dia jalan balik lah. Bila esoknya kita orang duduk lagi dekat apa nama benda tu, dekat tempat yang first yang ada binatang tu datang. Sekali lagi dia kata kan, korang duduk diam-diam, dan perkara yang sama berlaku. Binatang tu semua datang, hantu-hantu tu agaknya, hantu lah agaknya kan, datang kat dia bla bla bla. Kita dibenarkan untuk pulang. Esok kita akan pulang. Jadi esoknya alhamdulillah lah, dia bawa kita balik keluar daripada hutan tu. Ini pada aku benda ni dia bukan seram tapi sangat pelik, dan aku tak boleh nak brain cerita ni. Dia gitu. Betul. Walaupun benda ni berlaku kat aku, tapi aku sendiri tak boleh nak brain macam mana benda tu berlaku. Itulah cerita ni. Dia bagi benda tu yang pelik tu yang masa dia berdiri tengah-tengah air tu. Kan, sebab macam aku cakap pun, yalah benda tu apa, sungai kot lah. Sungai ke, tak ada hal air ke apa. Tapi benda tu dalam kan. Dan kaki dalam dan deras. Dalam dan deras, dan kaki dia tak jejak pun. Tapi tak jejak. Dia tak berganjak dari situ. Ya, dia tak menjak dari situ. Kita orang bergayut kat dia, kita orang yang hanyut tau. Air deras. Tapi dia buat bodoh. Orang asli ni eh. Dia ilmu dia orang, Allah Allah. Lain macam syut ilmu dia ni. Tapi okay, now question dia, macam dia kata jangan ambil gambar disebabkan hukum karma dan sebagainya. Kenapa? Rasa-rasa kau kenapa? Mungkin agaknya takut kita ambil terambil alam sebelah punya gambar, Allah Allah. Kan? dia pun tak terangkan. Tapi ini pelik lah kang. Aku tengah duk fikir macam mana aku nak pusing cerita ni kan. Aku tak boleh nak cari point lah Syud. Macam mana aku nak tanya soalan actually, sebab yalah, benda ni macam agak berbeza sikit. Tapi guys, kepada yang mana yang tengah sedang menonton sekarang eh, yang mana yang pernah dengar cerita-cerita Feral sebelum ni, daripada zaman-zaman yang saya bercerita tentang kisah-kisah yang Feral hantar. Dia, Feral ni satu benda, dia ni kalau hantar cerita memang sampai 10-12 muka surat ni dia hantar. Kadang-kadang aku nak kena pecah episod tu sampai 2-3 episod baru boleh habis cerita dia ni. Okay? Tapi kalau you guys follow cerita Feral daripada zaman dia menghantar cerita sampailah sekarang ni, memang cerita Feral ni dia tak ada kat arah seram sangat, tapi dia more pada arah misteri, you know? More pada arah yang agak pelik. And, tapi memang style cerita dia memang gini. Memang jenis yang pelik-pelik. Dan aku pun tak tahu macam mana kau boleh hidup dalam keadaan macam inilah bro. Betul. Aku macam mana siap budak ni kan, dia boleh hidup dalam keadaan yang sangat pelik macam ni, dan dia macam relax aje, macam buat dek aje kan. Tak faham aku. Dia sebenarnya satu benda yang menyeronokkan dia sebenarnya, cik. Kalau kau duduk dia di dia macam kau cakap benda yang pelik kan. Sebab tak semua orang ada pengalaman ni, cik. Betul juga. Betul. Jadi bila engkau ada pengalaman ni, jadi engkau rasa macam what base-nya ada gitu tak? Bukan kata nak belagak keriak ke tidak, tapi satu benda yang orang lain tak ada engkau ada ada gitu. Dan okay, fast forward zaman sekarang eh. Sekarang umur kau berapa sekarang? Agak-agak kau umur aku apa? Entah, 35, 40. Uyo 35 se, muda gila. Ke umur kau dah 50 sen? Belum, tak sampai lagi. Okay lah, 30 lebih nak dekat 40 lah kot kan, mungkin. Okay. Kita ambil lah dalam 40 plus, okay, alright. So, zaman sekarang, umur kau yang dah 40 lebih ni, kau masih lagi merawat orang ke, ataupun kau dah tak buat benda-benda tu?
orang minta tolong, insyaAllah aku dia kata lah. And sebab sampai sekarang, at some certain time, aku akan dapat message daripada WhatsApp, daripada subscriber, you know, minta tolong sharekan nombor telefon kau. Lepas tu kadang-kadang aku dapat, you know, message daripada Instagram, you know, oh saya dah dengar cerita Feral dan sebagainya, saya perlukan bantuan dia dan sebagainya. Jadi apa pendapat kau in terms of this? Sama ada kau boleh ke untuk aku jual nombor telefon kau kat diorang ni atau macam mana? Boleh je insyaAllah Cip. Kalau ada yang memang aku boleh bantu, aku bantu je lah. Kalau tak boleh, terang-terang lah. Nanti aku cakap dengan orang tak boleh. Ha, gitu. So basically kau akan bantu daripada jarak jauh lah? Tak jugalah. Tengoklah kalau aku ada free, mungkin aku akan ke sana ke. Tengoklah macam mana. Ha, gitu. Kalau tak, mungkin jauh-jauh je. Biasanya gini Cip. Kalau dah jauh sangat, okay. Biasanya apa yang aku buat, aku akan ajar mereka macam mana nak rukiah diri sendiri. Okay. Adalah certain-certain ayat yang kau kena hafal. Betul. Bukan ayat je lah, berarti dengan maksudnya. Lepas tu aku ajar dia cara dia macam mana nak rukiah diri sendiri. Jadi sekurang-kurangnya kita nak kena faham sebenarnya rukiah yang terbaik adalah kita rukiah diri kita sendiri. Sekurang-kurangnya mereka bila dah rukiah tu, kepercayaan mereka kepada Allah akan lagi tinggi. Bila kepercayaan kepada Allah lagi tinggi, benda-benda tu pun takutlah nak dekat, disebabkan kita hanya ada Allah dalam hati kita. Jadi dia nak rasuk kita ke, dia nak kacau kita ke, tanpa izin Allah memang tak boleh lah. Tapi biasanya macam tu lah. Dan sekarang kau masih lagi yang kata mengamalkan benda ni, I mean masih lagi aktif mengamalkan benda ni ataupun dia sudah, kalau ada tak ada sudah macam tu? Aku daripada dulu ada tak ada sudah. Oh, daripada dulu eh. Ada tak ada sudah eh. Basically kau tak mencarilah, I mean customer ke apa, ataupun bukanlah customer, tapi kau tak adalah cari macam orang-orang yang kau nak bantu untuk rawat, tidaklah. Tidak. Okey. Cuma kalau yang mana betul-betul teruk, memang biasanya aku akan cakap lah, itu je lah. Okay. Alright, kita ada masa lagi tau. Kita ada masa lagi di background dalam 8-10 minit lagi. Kau ada latest cerita yang seram maybe? Yang seram eh? Latest lah, yang latest punya. Sekejap. Nampak kita nak kurik kepala otak dia ni kan. Tak tahu yang mana satu yang nak dia cerita tau. Sekejap. Boleh lah yang ni. Okay. Tak tahulah yang ni seram ke tak kan. Tapi mungkin seram lah. Okay. Seram cerita dekat tempat kerja aku. Pada satu hari ni memang ada satu kejadian orang meragut nyawanya sendirilah. Bunuh diri. Dia pergi lompat kan. Gitu. Aduh. Okay. Sound effect aku bagi. Kan, sound effect. Jadi, siap bagi sound effect lagi kan. Okay. Jadi, satu hari ni, aku biasa memang balik lambatlah keluar memang. Kadang-kadang tu aku dah sorang-sorang dekat dalam ofis tu kan, baru keluar. Bila satu hari ni aku nak keluar, tiba-tiba aku terasa macam ada orang ikut aku tau. Macam ada orang ikut. Tengok-tengok, tak ada siapa-siapa pun kan. Melantak kau lah, saya cakap. Jadi bila aku nak touch aku punya, nak keluar pintu tu, ada tempat kita touch kan. Nak touch tu, tiba-tiba ada bunyi something yang itu bunyi apa tu? Kau tanya aku, mana aku tahu. Bunyi loceng. dia bunyi tu macam seolah macam bunyi loceng ataupun bunyi suara orang ke apa? Oh tak, dia macam bunyi angin yang tertiup pada entah. Kira macam bunyi angin lah agaknya. Gitulah macam, macam bunyi dia. Angin yang bersiul lah. Okey. Jadi bila tu kemudian aku rasa macam benda tu rapat dekat belakang badan tau. Aku cakap, kau ni dah kenapa nak rapat-rapat dekat badan kan? Ya tu tak lama lagi, dengar lagi bunyi tu. Sudah aku cakap. Aku cepat-cepat touch benda tu. Dan kemudian aku buka pintu. Bila aku nak buka pintu, dan kemudian aku perasan, okay,
ni macam yang apa, dia menyerupai, kita fahamlah ada jin kan, dia menyerupai apa nama benda tu, yang orang yang terjun tu. Okay. Dia nak keluar, pam aku tutup pintu tu. Apa jadi pada dia, wallahualam. Tapi bila tu aku dah belah, dan aku lagi, dia masih lagi ikut dekat belakang kan. Aku terpaksa berdiri dekat lorong tu. Aku sound, aku terpaksa sound lah. Lebih baik kau pergi daripada kau nak ikut aku je. Sampai bila kau nak ikut aku, kau belah. Aku tak cari pasal dengan kau, kau pahal nak cari pasal dengan aku. Apa benda yang kau minat dengan aku. Lepas tu tak lama, lepas tu keadaan badan kita jadi ringan, dan kemudian jadi ringan lah. Jadi ringan. Bila jadi ringan tu, benda yang bunyi tu masih lagi, tapi makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Itulah, itu berlaku lebih kurang dalam tahun lepas kot, tak silap aku. Dan orang yang bunuh diri ni Melayu kita? Bukan. Bangsa lain lah. Bangsa lain. Tapi dia macam kau cakap, benda-benda yang menyerupai ini antara benda-benda yang paling paling aku tak suka lah sebenarnya. Dia bukan apa, pasal? Dia sebab aku sendiri tak dapat nak bezakan dia ni yang betul ke yang palsu punya. Sebab kalau katalah macam pocong Pontianak, kita dah boleh standby. Kalau kita dah nampak dia orang, kita okey, kita dah boleh tahu kita nak buat apa, sama ada kita nak lari ke, kita nak apa ke, kita dah boleh tahu kan. Tapi kalau benda yang menyerupai ini, kita macam tak tahu kau ni hantu ke bukan. Jadi kadang-kadang kita akan ada conversation dengan dia, benda-benda macam ni. Kita borak-borak dengan dia apa semua kan. Dan mungkin at some certain point pun, mungkin diorang pun akan membalas juga cara kita borak ni. Betul. Yelah, macam bilik muzik tadi tu, siap borak-borak. So kalau kau nak tanya aku lah, antara semua kan, pocong, Pontianak, Langsui, Tuyul dan sebagainya ni, benda yang paling aku tak suka sekali dengan benda ni lah, benda yang menyerupai ni lah. Sebab benda ni dia akan membuatkan aku macam tak selesa, buatkan aku confused. Sama ada betul ke? And then aku sampai to the point, sampai to the point yang macam, contohlah macam hari ni, contohlah kita tengah buat session kita sekarang ni kan. Dan kalau katakanlah aku keluar daripada studio aku ni, aku nampak isteri aku ke, aku nampak anak aku ke tengah lepak tengok TV kan. Kadang-kadang akan ada tau, kadang-kadang akan ada satu perasaan skeptical ni macam, aku ni nak tegur dorang ke tak? Dorang ni memang betul dorang ke apa? Kan? Sampai to the extent tau, benda tu macam buat aku tak selesa. Betul? Once in a while lah. Once in a while, kalau aku tiba-tiba aku keluar daripada studio ni, kadang-kadang kita habis show kita dah pukul 11 lebih, pukul 12 baru habis kan. Keluar, nampak wife aku tengah minum milo kat meja. So aku takkan keluar studio ni akan terus tegur. Aku takkan terus tegur tau. Aku akan keluar, aku akan macam berdehem sikit macam tu kan. Lepas tu pergi dapur buat-buat milo ke, buat ambil biskut ke apa. Dan aku akan jalan, aku takkan tegur, aku akan relax dulu. Dan bila dia pandang dan dia tegur, okay, dan baru aku akan borak lah. Tapi pernah sekali tu aku jalan, dia pun tak tegur aku, aku pun tak tegur dia. Jadi macam, okay, aku masa tu tengah 50-50 lah kan, apa hal ni. Sama ada ini dia ke, ni bukan ni kan. Apa kata cik, kalau macam tu aku kongsi sesuatu lah. Jadi mungkin yang siapa tengok video ni mungkin boleh ambil jugalah. Betul yang ni. Okey. Sekiranya kau confused. Okey. Ayat yang kau kena baca, al-anuka bil'anatillah. Okey. Ayat dia adalah al-anuka bil'anatillah. Iaitu kira macam engkau makhluk yang dilaknat Allah. Ada gitu. Jadi benda ni memang ada dalam hadis, tapi aku tak ingat siapa yang perawi dia. Selain daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tu al-anuka bil'anatillah. Biasanya kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni, bila kita hanya rasa, dengar, bau itu, kita baca benda tu, insya-Allah ampuh. Al-anuka bil'anatillah ni bila dia menjelma. Bila dia menjelma, dan kalau misalnya dia jelma macam yang kau kata tak pasti, dia kau baca al-anuka bil'anatillah. Kalau betul dia akan hilang. Kalau betul dia akan hilang lagi, aku kelang kabut. Kan?
Kan awak dah confident ni, dah confident ni. Ini bini aku ni kan. Sekejap lagi kita baca. Sub dihilang. Oi, kau tak rasa aku terkencing kat situ? Ha? kalau gitu pakai canvas. Aduh ya. Yeah. Tapi itu satu tips yang baik lah sebenarnya. Eh. Guys, ingat, itu satu tips ataupun satu pesanan daripada Farrell, eh, kalau kita terjumpa dengan benda ni, dan bacalah ayat yang Farrell berikan tadi tu supaya benda tu orang kata hilanglah daripada pandangan kita kan. Tapi insyaallah. Tapi kita baca benda tu bila kita ada keraguan lah. Eh, bila kita ada keraguan sama ada benda tu betul ke tak kan. Kau janganlah kau tak ragu-ragu pun kau baca juga. Sat lagi kan silap-silap kena lempang dengan bini kau kan. Kau apa hal eh? Ha, betul lah. Itu satu hal pula. Kan, okay. Alright. Okay. Sebelum kita tamatkan kita punya podcast pada malam ni, Farrell. Farrell ada apa-apa pesanan tak? Selain daripada yang tadi, ada apa-apa pesanan tak kepada semua penonton yang sedang menonton sekarang ni? Silakan. Apa-apa hal pun nak cakap. Okay, sorry sebab cerita malam ni dia banyak pada misteri bukan kisah seram. Okay, yang keduanya support the segment. Yo. Subscribe guys, jangan tak subscribe. Lain macam ni. Betul lah kan, orang bantu ni. Okay. Percayalah pada Tuhan. Dia akan melindungi kita daripada syaitan-syaitan. Syaitan-syaitan akan takut kalau hati kita hanya pada Allah. Okay. Itu je lah, insyaAllah. Alright, insyaAllah. Okay, itu dia guys. Kisah yang dikongsikan oleh Farrell. Dan insyaAllah, Farrell kalau ada masa, aku hari tu pergi Johor. Aku nak pergi jumpa kau. Tapi itulah, daripada tempat kau nak ke tempat aku yang dekat Johor tu, makan masa lebih kurang nak ke apa, 2 jam eh, lebih kurang. 2 jam. Dan macam tak ada rezeki lah kita nak jumpa eh. Tapi you know, manalah tahu one day tiba-tiba kau datang KL ke, ataupun aku naik balik Johor ke, aku turun balik Johor ke, then probably kita boleh setan pula dah. aku nak cakap setting eh, jadinya setan. Aduh yai. Kan mungkin kita boleh setting masa lagi sekali untuk kita berjumpa, lepak minum kopi, ataupun you know, kita buat rakaman kita dekat sana insyaAllah eh. InsyaAllah. Alright, Farrell. Terima kasih untuk malam ini. Okay, dan insyaAllah kita akan bersama lagi lah di masa yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, itu dia Farrell dengan 5-6 kisah yang dia dah ketengahkan ataupun yang dia kongsikan dengan kita. Kisah yang agak pelik dan agak misteri, you know, bila kita dengar balik kisah dia daripada awal, daripada cerita yang pertama sampailah cerita yang terakhir, cerita yang kedua terakhir dan juga cerita yang terakhir mungkin boleh diterima pakai ataupun boleh diterima akal, tapi cerita yang pertama, kedua dan ketiga tu dia macam agak orang kata, you know, macam agak misteri, agak pelik dan agak impossible sebenarnya kan. Sebab yalah, macam dia pun cerita yang umur dia 2.5 tahun, dia dah boleh membaca, dah boleh bercakap dan sebagainya. Okey, mungkin 2.5 tahun, 3 tahun mungkin boleh bercakap. But membaca tu, you know, saya pun anak sampai 3-4 orang, tapi membaca pada seawal umur 2 tahun tu macam agak impossible bagi saya lah. And mungkin kalau setakat hafal, you know, the flashcard tu mungkin, tapi untuk membaca sentence tu agak susah bagi saya sebenarnya. Tapi yalah, lain orang lain cara didikan dia orang kan. Dan mungkin akan ada juga orang-orang yang ataupun penonton-penonton pada malam ni mungkin ada yang macam agak skeptikal juga dengan kisah daripada Farrell ni. Tapi macam saya cakapkan pada awalnya tadi, Farrell ni daripada dulu masa dia hantar cerita sampailah sekarang ni pun, penceritaan dia tu memang sangat menarik. Dan kebanyakannya cerita, I mean, boleh saya katakan mungkin 80-90% penceritaan daripada Farrell ni semua ni yang pelik-pelik belaka tau. Yang pelik-pelik belaka. Jadi kalau yang mana yang dah follow penceritaan Farrell ni daripada awal sampailah sekarang, dan mungkin kita dah tahu dah pattern cerita dia ni macam mana. Okay. Alright guys, saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel segmen. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Dia every time kalau kita nak tutup kamera ni mesti ada masalahnya. Bye-bye.